Keluar-luar sedulur jumpa lagi para Lek di Pagar Ompos Channel. Anggota Bayangkari Cabang Pagaralam melakukan baksos donor darah dalam rangka hut Bayangkara. Ojo neng nendi, iki beritanya. Monggo. Dukungan penuh Ibu-Ibu Bayangkari Cabang Pagaralam mendukung kinerja Polri. Selasa 23 Juni 2020 bertempat di Aula Wirasatya 96 melakukan baksos donor darah. Didampingi langsung Ibu Milwani istri Wakapolres Pekalongan. Puluhan anggota Bayangkari menyumbangkan kantong darah. Aksi donor melibatkan personil Urdokes Polres Pekalongan dan ITD RSD Besemah. Aksi baksos ini masih dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-74. Ujar Kapolres ke Pekalongan AKBP Doli Gumara ISKMH melalui PS power Humas Bripka Paino. Lanjut Paino Aksi serupa sudah dilakukan personil perwira dan bintara di lingkup Polres Pagarlam. Alhamdulillah, pada kesempatan baksos donor darah ini terhimpun 10 kantong. Selanjutnya, kantong darah ini disalurkan ke ITD RSUD Besemah untuk menambah stok di bank darah, ujarnya. Agustinus, Pagarlam Post Channel.